orang Islam satu dan lainnya adalah saling menguatkan, saling menguatkan, saling berhubungan secara erat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkau sekalian kelas 10 yang saya cinta dan banggakan. Kita akan membicarakan atau melanjutkan studi kita tentang Quran Hadis, yaitu tentang pelajaran sunnah. Kita tahu bahwa beberapa pendapat dari beberapa ahli hadis, ulama ahli hadis, ada yang mengatakan bahwa sunnah adalah manutilani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minakwal, wafal, otakrir, bahwa sunnah adalah segala yang diinginkan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takdir atau ketetapan beliau. Ini adalah sebuah pendapat, dan ini tetap kita konsisten. Artinya pendapat itu bisa kita pegangi, bisa buktikan, dan kita terapkan. Benarkah bahwa sunnah merupakan perkataan dan perbuatan dan takrir Nabi? Kita akan melihat bagaimana urayan daripada sunnah. Jadi setelah kita itu mengetahui tentang masalah arti sunnah, kita akan bisa melihat macam-macam sunnah. Jadi halaman berikutnya ada semacam sunnah kauliyah, perkataan Rasulullah. Jadi perkataan atau ucapan Rasulullah yang bertalian dengan syarat. Jadi sunnah di sini ada hubungannya dengan masalah syariat Islam, perjalanan ibadah Islam. Ada contoh, Nabi pernah mengatakan bahwa al-mu'minu bil-buni kal-bunyan yasyuddu ba'duhu ba'dahu, bahwa orang mukmin yang mukmin yang lain bagikan sebuah bangunan yang satu yang sama lainnya adalah saling menguatkan. Riwayat Muslim. Rasulullah pernah mengatakan, dan ini menjadi sebuah pegangan, menjadi sebuah apa namanya syariat perjalanan umat Islam yang senantiasa dipegangi. Rasulullah sudah mendoktrin, menyampaikan bahwa orang Islam satu dan lainnya adalah saling menguati, saling menguatkan, saling berhubungan secara erat, saling bantu membantu, saling tolong menolong. Bahkan ada satu orang Islam sakit, yang lainnya ikut sakit juga. Dan ini menjadi bukti dan terbukti ketika di masyarakat ada masalah apa saja, maka masyarakat yang lain ternyata dengan ajaran Islam, dengan ajaran Rasulullah, mampu dibuktikan di sana saling membantu, saling menolong, saling menguatkan bagaimana mereka bisa hidup sesuai dengan kita. Misal ada banjir, banjir di daerah satu A, bagaimana masyarakat di daerah B misalnya. Ini secara sosial ternyata apa yang bisa Rasulullah terbukti. Di daerah yang begitu banjir besar, maka tega-teganya di daerah B mau tidak mau tetap ikut membantu bagaimana satu nasib di daerah atau di desa A. Kita belajar-belajar saja bahwa manusia tidak bisa hilang dari sebuah rasa.
dua rasa. Rasa kasihan, rasa iba, rasa membagi, rasa bersosial. Rasa bagaimana kalau kita itu umpama terjadi seperti itu. Ini sebuah rasa yang paling dalam dan terjalin sejak dulu. Jadi bagaimana Rasulullah itu mendidik umatnya supaya masyarakat Islam di daerah lain, di daerah lain, di daerah lain tetap ada hubungannya. Berbagai peristiwa telah muncul dan ternyata ajaran Rasulullah mampu membuktikan bahwa antara masyarakat satu dan masyarakat lain merupakan satu ikatan dan saling menguatkan, bahkan saling menjaga, saling bertalian, saling apa namanya menjadi sebuah kesatuan. Ini Rasulullah menyampaikan. Ini dibuktikan dan nyata bahwa apa yang disampaikan Rasulullah ternyata sesuai dan cocok bisa diterima oleh masyarakat. Bahwa Rasulullah menganjurkan, menyampaikan sebuah pelajaran masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain saling menguatkan, saling bantu-bantu sehingga masyarakat Islam tetap terjaga keislamannya, terjaga kebaikannya, terjaga kejayaannya, terjaga cara pola hidupnya. Ternyata Islam mau membuktikan dengan umat yang lain. Didikan Rasulullah ternyata bisa diterima oleh pihak lain. Bagaimana Rasulullah untuk tetap menyatukan umatnya lewat sebuah beberapa peristiwa yang disembuhkan Rasulullah bahwa kalian adalah merupakan sebuah saudara di mana satu dengan yang lain harus tetap saling menguatkan, saling bantu-membantu, tolong-menolong, saling bagaimana kalau ada peristiwa yang satu kita ikut bagaimana membantunya, atau peristiwa musibah misalnya bagaimana kita membantu musibah tersebut. Kemudian yang kedua adalah sunnah fi'liyah, yaitu amalan perbuatan Rasulullah yang berkaitan dengan syarat seperti tata cara mengerjakan sholat, menunaikan ibadah haji, bagaimana contohnya oleh Rasulullah. Di sini ada beberapa contoh hadis. Rasulullah memerintah tentang fi'liyah perbuatan. Khudu ani manasikakum, kemudian sholu kamaratu musholli. Atau bagaimana Rasulullah untuk menyuruh kepada umatnya ketika sholat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusawwi subuh fana idza qumna ila sholati fa idza stawayna kabbara wa muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyamakan, luruskan saf-saf kami ketika kami melakukan sholat. Apabila saf-saf kami telah lurus, barulah Nabi Muhammad bertakbir melakukan sholat. Kenapa? Rasulullah lebih lanjut, lebih menyampaikan lebih luas lagi. Bagaimana kita akan sholat? Sebelum dimulai sholat, Rasulullah segera mengatur barisan luruskan. Ada tata cara yang kita lihat bagaimana disiplin dalam sholat tersebut. Harus membentuk barisan yang lurus, barisan yang rapi, barisan yang di situ tetap menjaga jarak-jarak yang pas untuk kesempurnaan sholat. Karena apa? Termasuk meluruskan, merapikan, bahkan tenang dalam sholat, khusyuk dalam sholat merupakan pertanda akan diterimanya sholat tersebut. Jadi kalau di situ ada yang khusyuk, ada yang soft-softnya itu tertata dengan rapi, dengan tepat aturannya, ini akan membuat diterimanya sholat tersebut.
apalagi pada sholat jamaah. Bagaimana Rasulullah mengatur sholat jamaah tersebut? Supaya nanti sholatnya itu sampai pada Allah, sholatnya bisa diterima oleh Allah. Termasuk diantaranya adalah meluruskan dan merapikan bagaimana para makmum ini berdiri dan melaksanakan sholat, sehingga menjaga kekhusyuan, menjaga ketertiban, menjaga kedisiplinan. Ini sebuah aturan. Jadi Rasulullah dalam fi'liyahnya, dalam perbuatannya, ada beberapa contoh yang patut kita lihat, kita contohkan di lapangan. Yang ketiga adalah takririyah. Bagaimana Rasulullah itu menyetujui sebuah perbuatan para sahabat. Jadi karena sahabat itu melakukan perbuatan, kemudian dicontohkan kepada Rasulullah. Seperti ada sholat qabliyah. Kuna nusolir matani bada urubi syamsi, bahkan Rasulullah ya rona walam ya turna walam yan hadar muslim. Bahwa kami adalah para sahabat melakukan sholat dua rakaat sesudah terbenam matahari sebelum sholat maghrib. Rasulullah melihat apa yang kami lakukan, diam, tidak menyuruh dan tidak pula melarang kami. Artinya sebelum maghrib, Rasulullah melihat para sahabat ada yang sholat qabliyah. Tidak apa-apa, dilarang tidak, disuruh tidak, boleh-boleh saja. Karena masing-masing para sahabat ingin mempunyai itikad baik, mendekatkan diri pada Allah yang sedekat-dekatnya. Mempunyai hajat yang lebih penting lagi mungkin di dalam sholat tersebut, Rasulullah biarkan saja. Artinya apa? Artinya sholat sebelum sholat maghrib, sholat qabliyah itu adalah boleh-boleh saja, tidak diperintah pada kita. Dan kalau kita melakukan boleh-boleh saja, itu namanya takririyah Rasulullah kepada para sahabat dan para umatnya, para kita semuanya. Oke anak-anak sekalian, kelas 10 kita selesai dulu, nanti kita bicarakan selanjutnya di pertemuan yang berikut. Dan kali ini waktu sudah habis. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.